dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap! Berat! Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Rabu 17
2022. Siap? Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada bendera yang merah putih. Thank you.
depan. Lurus. Komando, lampu merah putih. Berobat. Rek. Buka. Rek. Jalan. Di depan. Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk arwah para pahlawan dan para suhada yang telah berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara.
Teruskan. Terus. Lapor. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan baca Presiden Pak Sekolah Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat setausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Minan Luhur supaya bagi kehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan jalan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran. Keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kepada Balik Kanan, 2, 9, 8, 7. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Prof. Yang terhormat Koordinator WI WI Awi Utama, yang saya hormati Koordinator Asesor Awi Utama, Bapak Ibu Pejabat Administrator,
pejabat fungsional, dosen Sivitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Politeknik Imigrasi, peserta ikhlas PKN 2, Bapak Ibu hadirin peserta upacara, dan Taruna Tahuni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi yang saya sayangi dan banggakan. Bapak Ibu hadirin peserta upacara, izinkan saya membacakan sambutan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swasti swastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas limpahan kasih dan karunia-Nya. Pada hari ini, dalam suasana kebersamaan kita, dapat melaksanakan upacara bendera. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai dan pemberian remisi umum kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara bendera ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dan untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan. Dan tidak kalah pentingnya, upacara ini harus kita maknai sebagai penggugah semangat kebangsaan, cinta akan tanah air, dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia Raya. Dinamika waktu terus berjalan. Selama kurun waktu 2 tahun lebih, kita telah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun, pada hari ini, puji Tuhan bahwa kita telah dapat melaksanakan upacara peringatan secara langsung dan serentak di seluruh Nusantara. Melalui kebersamaan, kita dapat saling menguatkan sehingga mampu untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada para pegawai yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya ke-10, ke-20, dan ke-30 tahun. Penghargaan ini semoga dapat memotivasi kinerja para pegawai sehingga kedepannya semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dan berakhlak, sekali lagi saya sampaikan selamat atas pencapaiannya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi pada 168.916 orang narapidana di seluruh Indonesia yang terdiri dari 166.191 orang narapidana mendapat remisi umum 1 dan 2.725 orang narapidana mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Hal ini sebagai bentuk penghargaan pada warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada WBP yang menerima remisi. Tunjukkanlah sikap dan perilaku yang baik secara konsisten, taat serta patuh menjalani ketentuan yang ada dalam program pembinaan. Bagi warga binaan pemasaran yang langsung bebas, saya berharap jadilah insan dan pribadi yang benar-benar menyadari, dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Tidak ada kata terlambat, pada akhirnya saudara dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Dan saya juga berharap saudara dapat berperan aktif sepenuhnya dalam pembangunan. Dan sampaikanlah salam sehat untuk keluarga. Para hadirin sekalian yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya perlu sampaikan kembali pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI, pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin. Esensinya kita harus ingat, waspada, selalu cermat dalam bertindak. Kita juga harus selalu berhati-hati dalam langkah. Beliau menegaskan bahwa agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan dan ini perlu didukung bersama oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Antara lain sebagai berikut. Pertama, mendukung program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Dua, mendukung program optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Tiga, mendukung program perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Empat, mendukung program usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar bisa segera naik kelas melalui digitalisasi, pendaftaran e-katalog pada pelaku UMKM, serta penggunaan produk dalam negeri bagi lingkungan. Dan lima, mendukung sepenuhnya proses pembangunan Ibu Kota Nusantara sekaligus juga mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pemindahannya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya ingatkan dan tegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa hal sebagai berikut. Pertama, milikilah semangat juang para pahlawan yang terpatri dalam diri masing-masing, yakni nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, bekerja tanpa pamrih dan ikhlas, serta rela berkorban demi kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dua, memiliki pandangan dan pola pikir positif yang tertuju, yang terwujud dalam sikap perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan, profesional, modern, dan humanis, sehingga memiliki keunggulan kompetitif. Tiga, memiliki optimisme dan sikap pantang menyerah pada masing-masing individu, sehingga terwujud insan pengayoman yang terpercaya diri, tangguh, selalu bersemangat dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Empat, mampu berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, utamanya belanja barang dan modal yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lima, semakin berakhlak, pasti dan berakhlak sehingga dapat mensukseskan program prioritas dan berkontribusi dalam pembangunan nasional sehingga dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Para hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, mari kita semua mendoakan semua semoga negeri terindah Indonesia tercinta. Wabil khusus keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, serta senantiasa berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melanjutkan pengabdian dan perjuangan mencapai tujuan negara. Mari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersatu padu untuk Indonesia maju, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negara Pancasila, merdeka! Merdeka, merdeka. Salam pembaruan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona Haloli. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan dari Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Diperdengarkan lagu perjuangan Hari Merdeka. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam. Untuk yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Manan, Tuhan yang tak pernah luput mencurahkan kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Di pagi yang cerah dan penuh berkah ini, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas perkenan-Mu hari ini. Kami dapat kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan makna kemerdekaan ini benar-benar menjadikan kami sebagai bangsa yang senantiasa bersyukur atas karunia, menjadikan kami sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan saat ini maupun yang akan datang. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, sungguh Engkau telah menciptakan manusia dalam keanekaragaman, maka lunakkanlah hati kami dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadikan upacara ini sebagai momentum untuk terus memperkuat komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam kebinekaan. Di bangsa ini dari sekelompok orang yang selalu menebar kebencian, intoleran, dan kuat yang dapat mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Kuatkan semangat kuat para pahlawan dalam hati kami, agar kami mampu berkontribusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan siap bangkit lebih kuat menghadapi tantangan global demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Baldatun tayyiban wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Mujibas Sailin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya, terimalah permohonan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Terimalah arwah para pahlawan kami dalam kasih dan sayang-Mu. Jadikanlah segala urusan kami, urusan organisasi, bangsa, dan negara kami berakhir dengan selamat, sukses, dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Siap! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengubarkan barisan. Upacara selesai. Masing-masing komandan pelengkap dapat mengistirahatkan pasukan. Komandan pelengkap, kerjakan!